Beberapa waktu terakhir, video penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David viral di media sosial. Usut punya usut, video tersebut sudah sampai di tangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Menurut Mahfud, tindakan yang dilakukan Dandi sangatlah jahat. Ia lantas menyebut meski nantinya pelaku dan korban berdamai, Dandi akan tetap dibawa ke jalur hukum. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri acara pembukaan Halaqoh Nasional Alim Ulama MP3I di Bedara Peninsula Jakarta pada Jumat 24 Februari 2023. Dandi dianggap jahat lantaran terus menendang David meski sudah terkapar lemas. Ia lantas meminta agar ayah ikut dipanggil. Mahfud menegaskan tidak akan ada kata damai dalam kasus pidana tersebut.